Dewi, kau kau di Teluk Bakau tuh ngapain kau? Ngapain? Ngapain lancur? Ada yang mau rumahnya? Nggak ada. Satupun nggak ada. Iya, udahlah baguslah, janganlah melacur. Guys, ya biar kalian tahu aja lah, memang kayak gitulah di Batam ya kan. Bukan Dewi aja, banyak guys. Jadi nanti akan terkuak semuanya, perlahan-perlahan terkuak semuanya seperti itu guys. ODGJ pun ada juga yang mau. Iya. Ada juga dilokalisasi, serius iya, aku. Aduh. Serius, salah satunya Dewi ini guys. Iya. Makanya aku terkejut dan terheran-heran aku. Mau enggak deh, Bang? Ini deh. Mau lah, ada Bang Ferry-nya pasti tahu lah. Ini, Bang. Bang, ke yayasan kasih-kasihan boleh? Iya, itu tahu, Bang kan? Ayo deh, udah. Ayo sayang ya. Ayo sayang, ayo cintaku ya. Ayo cintaku ya. Ini lagi ngaterin dia ini. Ayo sayang. Tapi kayaknya lolos sama Bang Ferry, Bang. Ayo sayang. Udah sayang, sana sikit lah. Udah. Sana sikit lah. Lo kata kok kalian berdua jalan kaki aja. Iya, jalan kaki gimana? Lo. Oke guys, jadi aku sama si Dewi kita naik taksi. Si Rizky ikutin dari belakang. Iya gue. Oke guys. Iya mbak gue. Oke, okay, aku sama abang kita yang paling ganteng nih. Bang, abang kerja di Nagoya Mansion, Bang? Hah? Ini baju Nagoya Mansion? Dulu. Hah? Dulu. Bang, dengan nomor siapa nih, Bang? Kalau saya ini Ismail, Bang. Bang Ismail? Aman ya, Bang, antar kita ke yayasan nih, Bang? Aman. Terima kasih, Bang. Bang, masuk YouTube aku boleh? Boleh, boleh. Dadah dulu, Bang, sini, Bang. Mana, Bang? Mantap. Naik taksi kita loh, Dok. Sering nonton video. Oh, apa sering nonton video aku juga? Kan? Iya, Bang. Sampai naik kapal pun nonton terus. Siap, Bang. Thank you, Bang. Kapal lah. Oh, Bang. Oke, okay, guys. Terima kasih. Kemarin yang ini kan yang di TPA kan? Iya, Bang. Itu sering kasih ini itu, Bang. Oh, Abang bantuin juga ya? Masyaallah. Makasih, Bang. Dewi. Ya. Oke, okay, teman-teman, yang jelasnya si Dewi dari Top 1 Punggur udah kita evakuasi, penuh drama tadi ya kan. Bisa kalian lihat di video sebelumnya, aku digibalnya guys, dihajarnya aku, dipukulnya aku pakai kursi, di pakai besi. Del, iya. Kok sadar enggak mukulin aku tadi? Enggak sadar, yang nyuruh nyari minuman. Ya maksudnya gua habis minum. Minum apa? Minum apa? Minum apa dirimu? Uh-uh. Minum apa kamu? Apa namanya tuh, Maria Harry. Uma. Guys, kalau ada nasi itu teh Maria. Uma Dato. Tuh kalau di misalkan di Fort Bogari Street. Siap. Apa namanya itu? Melampikan baru. Oke, okay, teman-teman, jadi banyak yang DM Instagram yang informasikan ke aku, yang Messenger di Facebook ya kan. Bahwa ada pasien ODGJ di Top 1 tepatnya di Punggur Batam ya. Rupanya Dewi. Dewi ini deh sebelumnya udah kita support juga. Habis itu apa namanya, kita bawa dia cek kehamilan juga guys. Kemarin pas cek kehamilan itu sama istriku, itu pas si Dewi masih di Vanindo. Deh, lihat kamera lu. Iya. Di Vanindo dirimu kan? Iya. Iya kan sayang? Iya. Dewi makin gemoy. Iya, masih. Gemoy banget. Sisi, iya. Kiss baju dulu deh. Mana senyum manisnya? Senyum manisnya mana? Senyum manisnya mana? Biasa gini, senyum manis. Oh, Mak Danto. Abis digaskinnya juga aku ya kan? Mak, sampai sakit loh, berdarah loh tangan aku kok gini. Mak. Oke guys, Rizky dari belakang. Teman-teman, jadi cerita-cerita ya udah clear ya untuk mengenai Dewi ya. Semoga dia betah di yayasan dan dia nggak kabur, guys. Oke, okay, kita flashback mengenai si Dewi. Dewi awalnya di Punggur, kita jemput di Top 1. Sebelum-sebelumnya Dewi ini di Vanindo. Belum juga aku ada YouTube, belum ada aku video-video, enggak.
memang pas kantor kita kemarin ada di Vanindo, aku udah lama kenal banget sama Dewi guys. Iya kan? Kok tahu kantor aku di Vanindo enggak? Enggak. Kok tak enggak tahu aku? Enggak tahu. Enggak ingat loh kan. Guys, yang jelasnya aku sama Dewi ini udah lama banget kenal dari tahun 2000. Cuman ya itu dia ikan lili ikan gabus dia, kadang beli kadang bagus. Ini lagi bagus nih guys. Iya kan? Ini lagi bagus. Ya maklum-maklum aja kalau kita ngomong kayak gini, memang kayak gini lah kita bahasa kita kan seperti itu teman-teman. Ya aku yang penting aku maunya Dewi ini sembuh. Yang herannya guys, Dewi ini pas berketepatan sama Indah juga teman-teman. Indah dia ya di rumah sakit kemarin, dia kan di rumah sakit. Abis itu dia di dinas sosial, di dinas sosial. Abis itu pas kita evakuasi di Teluk Bakau, dia di Teluk Bakau. Teluk Bakau itu kan lokalisasi. Coba kita tanya, bolak balik dia bilang melacur. Dewi sayang, Dewi di lihatlah kamera, Dewi. Senyum genitnya mana senyum genitnya? Sana. Oke, Dewi. Kau di Teluk Bakau tuh ngapain kau? Ngapain? Ngapain melacur? Ada yang mau rumahnya? Enggak ada. Satu pun enggak ada. Iya, udahlah baguslah. Janganlah melacur. Guys, ya biar kalian tahu aja lah. Memang kayak gitulah di Batam ya kan. Bukan Dewi aja, banyak guys. Jadi nanti akan terkuak semuanya, perlahan-perlahan terkuak semuanya seperti itu guys. ODGJ pun ada juga yang mau. Iya. Ada juga di lokalisasi, serius aku. Aduh. Serius, salah satunya Dewi ini guys. Iya. Makanya aku terkejut dan terheran-heran aku. Astagfirullahaladzim. Iya. Janganlah dimanfaatkan dengan sakit dia atau ketidakwarasannya dijadiin PSK gitu kan. Dimandiin sama mereka kemarin namanya sempat panjang ini guys. Iya. Cuman kemarin enggak dapat video karena dilarang. Seperti itu. Dewi. Ya. Kok di yayasan baik-baik lah. Iya. Jangan ngamuk-ngamuk lah. Iya. Enak di yayasan makan tinggal makan kau. Iya. Mandi tinggal mandi, bersih cantik. Iya. Ada baju semua di sana banyak kawan-kawan. Oke? Okay? Lihat dong, lihat. Ah, Dewi. Mau ya? Oke. Okay? Hai teman-teman. Ya, alhamdulillah. Dewi Tasari, apa kabar semua teman-teman? Aku apa lagi ya? Sorry kali ini aku pakai terobos bintang. Nama itu lo si bintang dah dulu. Sorry. Oh, cacus. Pintar kok ngevlog ya? Jago di ngevlog. Aduh, aja. Jangan lo gue takut. Mantan artis, guys. Iya. Gimana Dewi? Dewi. Gimana, Dewi. Ya. Dewi sayang. Ya. Kok enggak minta maaf kau pukulin aku tadi? Enggak, nanti kalau udah sampai sana baru aku minta maaf. Betul? Iya. Betul? Betul. Umak. Ngeri kali, wah. Oke guys, ini kita dari Punggur menuju ke Yayasan Kasih Kasihan tepatnya di Piayu teman-teman ya. Iya. Dewi. Dew. Apa yang mau kau sampaikan coba? Apa yang mau kau sampaikan sama teman-teman yang menonton video ini? Hah? Dewi. Sinilah lihat. Nah, sinilah lihat nih. Apa? Mbak, Mbak, jangan kok bahasa Inggris ya? Enggak. Ondel-ondel lebih kayu, thank you. Oh, master. Apa-apa? Iya. Apa sih? Itu sih. Guys, jadi enggak sempat kita spill mengenai kosmetiknya Dewi, skincare-nya. Ini kayaknya ada. Yang nengok. Mengkilek barang itu ya kan? Mengkilek barang itu, guys. Glowing ya? Iya. Apa? Pakai bedak apa tadi? Pakai skincare apa? Pakai bedak pipa. Oh pipa? Pipa paralon? Pipa biasa. Pipa biasa, pipa selang. Pipa kadel. Hah? Pipa kadel. Pipa kadel. Pipa yang bulat-bulat panjang itu pipa. Bisa. Hah? Mm-hmm. Emang bisa, bro? Emang bisa sih? Merek bedak atau pipa apa sih, Del? Ah, pipa biasa. Janganlah ngupil. Janganlah ngupil. Janganlah ngupil. Bang, enggak apa-apa Bang ngupil, Bang. Oh, iya enggak. Janganlah ngupil. Guys, kita jalan motong ya. Bismillah, semoga bisa lewat ya, teman-teman. Ya. Emang lumayan jauh ya, Bang? Sini di sekitar nanti. Apakah ada petugasnya, Bang?
di seberang sana deh. Pas tadi. Mana kita mau ngomong? Bentar aja, biar aku ini. Oke guys, alhamdulillah nih guys, kita sekarang udah berada di Yayasan Kes-Kesian. Ayo Dewi, Dewi sayangku, turun yuk, yuk. Oke. Ya Dewi, Dewi, sini dulu. Bilang dulu makasih sama abang ya. Bang, makasih ya, lagi kita semua sekalian bang, ya. Bang, thank you ya bang, thank you bang. Selfie kita dulu. Siap abangku. Kiki, Kiki, masukin sini Ki. Guys, ini abang kita enggak enak udah di dalam. Oh, depan. Siap. Oh, ini bang depan. Iya. Siap abangku. Oke. Okay, bang, udah. Makasih banyak, Bang. Banyak, Bang. Siap okay, abangku. Udah, Bang, abang enggak usah masuk. Nanti gini jalannya, Bang. Oke, okay, yuk, Dewi sayang. Di situ. Amin. Pokoknya kami pengikut. Gimana bang? Pengikut oh, bilang lah bang, subscribe guys dong. Subscribe. Subscribe guys. Pantai laut bilang bang. Pantai laut. Mantap bang. Kasih, bang. Assalamualaikum. Oke okay, guys, alhamdulillah. Dewi, sayang Dewi. Sini dong. Sini dong, Deo. Udah, yuk, 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 panas yuk. Oke okay, guys, alhamdulillah aku mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah support kegiatan Ferry Kesuma, yang sudah subscribe, sudah follow. Jadi tadi abang-abang taksi tadi dia mau masuk, aku bilang gak usah lah, nanti abangnya mutarnya lama, jadi kita jalan kaki aja paling 50 meter lah jalannya deket kan. Adel. Oke okay guys, Dewi. Ya. Enak di sini loh, Dew. Nah. Ini yayasan. Oh. Masih ingat enggak kau sama Indah? Enggak, Indah kenapa? Indah mana sih? Bukan, yang pas kalian lagi di rumah sakit jiwa Embung Fatimah kemarin kau dirawat sama dinas sosial, aku kan bawa Indah tuh. Kita ketanin grebek. Jadi sel. Kau mau mandi enggak? Iyalah. Mau mandi kau? Uh-uh. Oh, sore lah mandi. Oke okay guys, alhamdulillah. Yang jelasnya kita udah masuk ke Yayasan Kes-Kesian ya kan. Indah kan udah tahu lah kalian udah kabur. Ya guys. Sini. Sini Dewi. Guys, teman-teman, ini salah satu pasien ODGJ, bisa kalian lihat di video-video sebelumnya mengenai namanya Kak Siti. Kok bisa kenal sama Dewi? Di mana kenalnya? Di pelabuhan Mati. Oh, kok bisa kenal? Lapormu kok apa nih gini? Ya tolan mana? Kalau kata tangkep pipi wong loro, senteng. Apa dah semua ayus pelabur? Oh, kok bisa kenal? Gue neng di. Kok kenal? Kok kenal? Kenal di mana ini main? Jengkolan lah, aku main. Oh, berarti dari Jengkolan juga? Ini Pawong. Punggur mana? Di Tanjung Uncang sana? Pernah? Dari Walu sama Glondong. Ngapain dulu? Nggak ngapa-ngapain. Halo. Yuk, duduk sini. Apa? Apa? Ini siapa? Tante Indah nggak ada lagi? Oke okay guys, aku bersama Hana, mamanya salah satu dulunya pasien namanya Evi, bisa kalian lihat di video sebelumnya. Si Hana ini nemenin mamanya gitu. Oke, okay. Dew, kenal sama Kak Siti nih? Kenal. Di mana? Di Jengkolan. Oh. Oh, guys, Jengkolan itu adalah salah satu lokalisasi di Kota Batam. Makanya aku bilang ini jangan. Berarti pernah sini dulu. Berarti pernah di Jengkolan juga. Dia pernah di Jengkolan juga? Iya. Ngapain? Macor. Ketamunya. Ke kawannya maksudnya. Yo. Di Jengkolan ngapain? Macor. Guys, udah aku bilang kan? Udah aku bilang. Kenapa aku terheran-heran? Ini Kota Batam, guys. Iya. Yang aku ngomong belak-belakan apa adanya. ODGJ dijadiin. Jangan dulu dahin.
jadi PSK guys. Jadi ngapain kemarin di jengkolan? Hah? Ini di jengkolan juga. Aku udah berapa lama kenal sama dia? Tahun lah. 10 tahun? 9 tahun lebih. Oh, Mbak Dato. Edi, ini buka. Iya. Ayo, ayo. Di sini aja kok ya? Iya. Hah? Ya. Hana, Tante Indah kabur udah? Iya. Lari dari mana dia? Gak tahu. Tiba-tiba hilang? Pas lagi makan? Gak tahu, juga sudah ada. Oh, mamamu mana? Mama lagi tidur. Tidur. Oke guys, yang jelasnya si Dewi udah di yayasan. Udah, ini ngapain di bawah? Hah? Ya, ya, ya. Sini, sini, sini. Sini. Sini, sini. Indah, Dewi, Dewi, Dewi. Dewi. Dew. Mau, mau di sini, Dew? Mau. Hah? Hah, sini. Udah. Hah? Apa? Assalamualaikum. Udah ini di sini aja. Ini di sini aja. Yuk, Dew, Dew, Dew. Hah? Apa? Udah. Om Ferry udah nelpon Tante Ulan kok. Dew. Ayo duduk di situ. Tante Yuli mana, Seng? Ini lagi di kamar. Lagi di kamar. Sama siapa di kamar? Ya, apa-apa. Indah. Ya, Dew, duduk sini. Dewi sini aja ya? Iya. Hah? Oke, okay, guys, alhamdulillah yang jelasnya kita udah di yayasan kasih-kasihan. Dan untuk si Dewi, iya kan? Jujur Indah udah kabur. Halo. Psst, cewek, apa kabar? Kenalan dulu. Iya. Apa? Apa tuh? Kami puasa. Puasa. Oh. Puasa. Kenalan dulu. Dasri. Nama aku Mariana. Oh. Sakit itu tanganmu. Di sini. Besok juga kau. Sum. Sampai mampus dari mulung. Nyariin. Pas banget deh. Di sini aja ya? Iya. Tapi mana pegawainya? Pegawainya aku lah. Aku pegawainya. Oh, ya mana kamarnya, di mana? Mau gabung sama si Siti tadi? Iya. Mau? Atau memang begini aja gimana sih? Boleh juga sama angkes enak. Itulah penyakitnya ya. Deh, kok enggak minta maaf sama aku tadi kok pukulin aku? Minta maaf deh ya, enggak sengaja. Kita kan bawaan mabuk masih senteng. Benar nih marah nih, maaf ya, maafin. Ala kita aja. Oke guys, alhamdulillah sekarang aku bersama si Edi. Ya, Di. Ya. Eh, Dewi, Dewi. Edi, kenalan dulu sama si Indah. Desti. Yuk, Dew, Dewi. Yuk. Oke guys, jadi banyak teman-teman yang menanyakan tentang yayasan kasih-kasihan berada di mana, tepatnya di Piayu ya, teman-teman ya. Di Sungai Daung pas di belakang Dam Duriangkang, teman-teman. Jadi untuk mengenai si Dewi ini satu hal yang menarik. Ini Edi, Edi, keluarkan dulu si Kak Siti itu. Kita di sini. Dew, Dew, sini dulu. Ini hal yang menarik ini, teman-teman. Kok bisa pula si Dewi kenal sama Kak Siti? Biar aku jumpain si Siti, Kak Siti sama si Dewi. Iya. Biar keluarga Kak Siti bisa tahu juga dan keluarga si Dewi bisa tahu juga.